The papa. Il a pas you must do that if you want Christophe to walk a little tiny little bit. Jadi ini guys, si Solen apa temannya ulang tahun. Nah, ini kadonya. Terus yang ulang tahun itu kan cowok ya. Best friend-nya cem-cemannya si Solen. Terus udah gitu mereka mau bikinnya tuh swimming party gitu loh. Sementara di luar mendung. Jadi ya gua rasa ini ya apa cuacanya nggak mendukung. Udah sih Solen, gua udah kemarin sih dia udah siapin bajunya mau pakai yang apa. Tapi bajunya itu dia maunya yang ala-ala summer tau gak sih, yang celana pendek terus tangan kutung kayak gitu. Tapi gua bilang kayaknya besok cuacanya jelek soal takutnya sakit gitu ya. Udah ntar gimana kita lihat aja, jangan sampai gara-gara ulang tahun sakit. Emang sih kalau Solen tuh udah selesai dia ujiannya, tinggal nunggu rapot. Yang masih ujian itu si Koko. Si Koko nggak mau belajar, dia susah disuruh belajar. Udahlah, tau lah gue gelap sama si Koko mah. Anaknya terlalu relax. Tapi kita orang tua kalau paksa-paksa anak suruh belajar, iya masuk ke kamar belajar, nggak tahu di kamar itu masuk ke otaknya apa enggak belajar. Guys, kalau anak udah ABG begitulah. Ya, kalau Solen mah gue nggak tahu apa-apa, udah pokoknya tahu beres aja. Karena dia tuh anaknya kan gue udah bilang lebih bisa ya mengorganisir jadwalnya, nah, kayak kokonya. Gitu. Tapi ya masing-masing anak beda-beda guys. Ya, kalau anak yang punya anak udah ABG pasti ngerti lah. Gimana? Soalnya tinggal nunggu apa rapotnya. Rapotnya itu kapan ya? Kayaknya akhir bulan. Pokoknya kalau di Belgia itu kita liburnya serentak tanggal 1 Juli. Dan masuk lagi itu serentak 1 September. Jadi total liburnya 2 bulan. Mateng kan? 2 bulan di rumah ngapain? Makanya sebenarnya enakan mudik. Banyak yang nanyain gue kan, Cici kapan mudik, kapan mudik. Aduh, kalau gue mau mudik kagak segampang itu ya. Karena gue kan ada gizmo. Itu gizmo itulah yang bikin gue berat mau kemana-mana. Ya. Bon anniversaire Emerick. Namanya siapa sih? Kok gak ada disulin, gak ada speed itu dia. Coba ini gue tes dulu. Nyala pulpennya. Nggak tahu deh spidol pada kemana ya gua. Bon anniversaire. Spidolnya hancur mina gitu. Udahlah. Yang penting udah dibungkus. Si Solen udah pusing guys gua. Cuacanya dingin lagi itu, anak-anak mau pada berenang. Udah lapar belum? Ya dikacangin. Udah lapar belum? Kamu di Amerika nanti minum Coca lah. Alors attends, maman après quand elle va venir au soir, elle va bouger partout. Tu préfères quel genre? Moi je préfère le noir. Et toi? Allez. Je suis pas fort en dessous. Solen makannya. Boulet de tomate. Itu kayak bakso gitu loh, pakai saus tomat. Gua udah pernah bikin resepnya di channel.
Koko juga sama. Masukin ke saus. Ah mais je crois qu'on a inversé en fait toi c'était 3 et moi 4. Voilà. Mmh. Allez, viens. My dad is my dentist? No, my dad. My dad. Diable. Hashtag my name is villain comment on dit it's a bad day. Iya, kalau disuruh belajar gitulah. Voilà. This is the oh. Kalian kenapa boleh? Voilà. He want to torture me. La défense de papa. Il a pas de. You must do that if you want Christophe to walk a little tiny little bit. He's very lazy. He don't walk for school and he has his exam tomorrow. C'est pas vrai, c'est pas vrai, maman. Voilà, contre-attaque. C'est pas vrai. Maman, tu mets en dessous, hein, comme ça. Mon père est très méchant, il ne veut pas me laisser jouer. Même pas toucher à mon téléphone une fois. Dan gua di tengah-tengah. Pusing, semoga cepat berlalu ya apa musim ujian ini. Ah, kamu apa kamu? C'est pas me battre. Ya. Ini toko Brico. Brico Planet. Ih, wangi banget sih. Bunga ini wangi banget, guys. Wangi tau gak wangi apa? Wangi melati. Tuh, lebah pada suka ya. Banyak banget lebah. Oh. Wangi banget. Jadi guys, ini kita di Mons. Nih, gua kasih lihat pemandangan di Mons. Tapi ini bukan di senternya ya. Ini di sekitar luarannya lah. Cuman ya dalamnya ya gitu juga sih. Tapi ya di center juga mirip-mirip sih bangunannya kayak gini. Ya. Where we go? Sekarang kita mau antarin Solen ke rumah temannya itu. Sebenarnya masih kepagian. Tapi anaknya udah enggak sabar. Nah, ini kalau ke arah sini itu ke center tuh. Dan guys, itu rumah sakit guys. Rumah sakit itu tuh, itu tempat gua lahirin anak-anak ya. Saint Joseph. Soalnya nama Koko lahirannya di situ. Karena kita kepagian, jadi kita nunggu nih. Si Solin udah gak sabar. Tuh, Sol malu. Mungkin kalau kepagian malu gitu ya. Kayaknya kesannya kita mau membuang anak kita buru-buru kayak gitu. Padahal si Solin udah dari tadi bilang, hey, kapan kita kesana, kapan kita kesana. Ini kita sekarang udah ada deket di rumahnya. Tuh, rumahnya yang itu tuh. Guys, mabok guys. Gua lagi ajarin si Koko. I study very good. I study very good. Jadi kan dia masih ujian ya, seperti gua bilang. Dan besok itu, bentar. Kamu di pro en anglais, pro? Pro. I'm a pro of English. Pikir.
video. Dan besok itu dia dapatnya Inggris gitu, bahasa Inggris. Jadi ya ini gue lagi lagi nemenin dia belajar gitu ya. Ini dia udah dapet kisi-kisinya gitu, kalau kata bilang mah tuh. Kita baru belajarnya sampai sini. Jadi masih ada sisa segini lagi, capek. Lu pusing gak ya kalau anak ujian? Tapi kalau Inggris itu nih ini soal-soalnya. Jadi gua cari di internet kayak gitu. Yang penting kan prinsipnya dia ngerti apa kagak gitu ya. Maman, j'ai une question. Jadi ya. Kayaknya abis ini, pokoknya mungkin gua abis ini gua stop dulu ya, istirahat sebentar. Unit 2. Oke, 72 cuasi lekel lah. One or ones. Cakip cuk terbang kuncup. J'ai jamais appris ce mot. One, two, c'est ça? Oke, let's tombe cela parce que t'es pas encore été on pas faire cela. Oke. Voilà. Elle est gentille hein. Et si j'ai appris quoi? J'ai quatre. It's in a good mood. It's just a. Pengen buru-buru minggu ujian ini segera berlalu. It's by karena first. Anak yang ujian kita orang tua yang stres. Zaman dulu perasaan gue ujian emak bapak gue nggak tahu apa-apa deh, tahu beres ya. Rapot jelek ya di ini dihukum. Tapi gue sih nggak pernah jelek rapot gue. Business. C'est my work is no business of yours. Nih, emak zaman now. Tsunami. He is. Ça va, maman? Oh, batterie encore. Iya, mau habis. Yang penting tuh mama wow, udah. Wah, avant ça a mis la moitié quand on n'était pas en règle. Jadi guys, ini Solène udah pulang. Pulang-pulang ngapain? Wah, si Solu nih ngerjain PR buat besok. Kemarin ngapain weekend? Relax. Akhirnya pulang anniversary dia kebut. Anyway guys, kata Solen yang datang itu cuma 6 orang ya. Jadi total 4 cowok terus 2 cewek. Jadi itu yang diundang katanya sih memangnya best friend gitulah. Gue juga nggak ngerti ya. Pantesan kita diundangnya tuh pakai SMS gitu. Karena biasa ya kalau pakai undangan itu biasa kita nyebarnya memang agak banyak kan sih. Tapi di sini itu jarang banget yang namanya kalau ulang tahun ngundang sekelas. Tuh, ini gue sekarang lagi masak. Tahu. Jadi tahu ini mau gue campur sama terong balado. Jadi tahu dan terong balado karena terongnya udah mau habis. Jadi guys, ini si Solen mau sulap nih ya. Dia udah lama gak sulap. Solen dapet ini, apa sih namanya nih? Dari temennya tuh yang ulang tahun ya. Ya karena temennya itu suka sama sepak bola. Ayo mulai Solen. Apa sih sulapnya? Ya. 1 2 3.